berisik. Saya sedang belajar. Di kelas ini muridnya banyak, tapi saya yang paling pintar. Tahu nggak siapa teman-temannya? Nih dia semua teman-temannya. Masih asing dengan hewan yang satu ini. Coba lihat saat dia bernyanyi. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah, I like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah, I like to move it. I like to move it, move it. I like to. Anda pasti sudah tak asing dengan tokoh Raja Julien di film Madagaskar. Nah, ini dia wujud aslinya. Jenis primata yang berasal dari barat daya Madagaskar, Afrika ini bernama lemur ekor cincin. Ada 6 ekor lemur Afrika super gesit yang menghuni sebuah kebun binatang di kawasan Batu, Malang, Jawa Timur. Lihat, gerakannya sangat cepat dan lincah. Tapi jika diperhatikan, lemur lebih mirip musang ketimbang primata. Mata dan telinganya yang besar membuat lemur sangat awas melihat keadaan di sekitar. Oh iya, lemur paling suka makan yang manis-manis, seperti buah-buahan dan bunga. Nah, agar kesehatannya tetap prima, lemur juga diberi vitamin tambahan. Waduh, semangat sekali nih makannya. Puas bermain sama lemur, selanjutnya saya mau berkenalan dengan primata unik asal Brazil ini. Hai marmoset. Lantaran bentuknya yang super mini, tak heran jika marmoset berambut hitam ini tergolong sebagai salah satu primata terkecil di dunia. Eits, tapi jangan salah, kecil-kecil begini, gerakannya cukup agresif loh. Kalau pengalaman saya, jangan pernah menatap matanya langsung. Itu tandanya dia, kita menatang dia. Dan dia itu akan membuat marah dia. Terus jangan, yang kedua jangan pernah untuk menjulurkan lidah di depan primata. Itu juga sama dengan mata ya. Alhasil, nyali saya pun agak ciut saat masuk ke kandangnya. Dan seketika, marmoset langsung kegirangan saat saya akan memberinya vitamin. Maklum, vitamin ini adalah kesukaannya. Ayal, kepala dan sekujur tubuh menjadi sasaran cakar dan gigitannya. Tapi tidak sakit kok, malahan geli. Nah, si marmoset ini emang suka nempel-nempel di badan dan kadang-kadang emang suka gigit. Tapi sebenarnya bukan galak, tapi bentuk perkenalannya dia. Selain si agresif marmoset, di sini kita juga akan bertemu dengan hewan yang berwujud menyeramkan. Nah, karena saya seorang pemberani, sekarang saya mau kasih makan singa. Penasaran kan? Yuk. Walau berwajah seram, tapi hewan yang satu ini jago menyanyi loh. Bernyanyi adalah salah satu caranya untuk memanggil teman-teman saat dirinya merasa terancam. Ya, primata asal Brazil ini bernama Tamarin. Karena berambut lebat dan berwarna pirang seperti singa, maka Tamarin ini disebut sebagai Tamarin berkepala singa. Ayo Tamarin, tunjukkan lagi suara emasmu. Doni Sanjaya, Hendra Kaswara, Malang, Jawa Timur.